Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ni saya nak masak gulai maman. Masak lemak cili api. Ha, jom kita mula masak. Bermula, konoklah poi boli dulu. Maman ni ha. Ah, maman ni susah sikit nak cari. Ayo, ikut rezeki yo. Ha, selalu poi pasar pagi-pagi tu yo, pasar pagi pama tu kan. Ha. Lepas tu kita balik rumah, kita sianglah maman tu yo. Jadi maman ni semua kita boleh ambil. Ah, yo ambil daun tu semua, kalau dia kuning jangan kita potik yo. Ha, buangkanlah. Ah, jadi macam saya ambil ke semua termasuk bunga-bunga tu sekali. Tapi kalau dia dah berbuah, ha, buangkanlah. Usahlah dimakan tu, yo. Ha, jadi inilah maman yo, daun maman, yo. Rasa dia macam mana? Daun maman ni rasa dia macam pahit-pahit sikit. Ah, tu. Kalau Dokek 29 ni famous dengan apa ronda maman, yo. Jadi maman ni selalu kita kalau kat Negeri Sembilan ni banyak dekat Ombau lah. Ha, yo. Ha, sebab dia punya tanah itu elok kat situ kan. Ha, sebab lagi pun pengusaha dia ada kat situ yang buat maman ni. Yang menanam pokok maman ni yo. Ha, bukan mudah lah nak menanam ni. Cubalah tanam yo. Aha, saya tanam pokok daripada mula PKP 0.2 tu yo. Ha, ni ha baru nampak saya, apa soga yo pokok. Yo, jadi tak mudah lah kalau kita nak tanam apa pun. Yang penting kita kena ada usaha lah. Ha, yo. Jadi kasut apa maman ni sudah tentu lah kalau pahit ni selalu adalah pengubek kan. Berbanding dengan gula. Gula ni selalu jadi racun kan badan kita. Sebab lebih makan gula jadi kencing manis. Ha, yo, tak ada kencing pahit kan. Kita tak pernah nak dengar sakit apa kencing pahit. Tak ada. Ah, ya ada kencing manis kan. Aha. Jadi dah siap kita siang ni basuh dua, basuh tiga kali yo bagi buang apa ada pasir-pasir melokat tu buang. Nak basuh itu kena ada cara rondam dulu lepas tu yo kita masuk kita atuskan dia lepas tu rondam balik, tuskan balik, rondam balik sampai tiga kali lah sehingga ada yakini bersih ya. Okey, lepas itu kita masukkan tadi kita masukkan dua sudu cili api yang kita dah tumbuk. Lepas tu kita masukkan apa nama ni ikan bilis sebab kita gunakan ikan bilis je. Kita nak tak masukkan apa ayam ke apa ya. Aha, sebab kita nak buat maman ikan bilis. Lepas tu kita masukkan apa tadi? Kita masukkan garam, sedikit garam. Lepas tu masukkan air dalam satu cawan. Ya, dan juga kita masukkan lah apa nama santan ya. Bila dia dah mendidih barulah kita masukkan maman. Jangan risau ya. Kalau tengok ni maman ni ponoh sekali kan. Tapi dia akan mengocot macam ni. Ha, nampak tak tu dah kocot. Nampak tadi macam segumbun kan. Tapi bila dia dah kocot ya, dia jadi sikit macamnya. Berapa rabut makan ni ya. Mula-mula rasa memang pahit sikit. Tapi bila kita makan, makan-makan bertambah-tambah nasi. Makanlah dengan ikan apa goreng kan. Ayam goreng kau memang sedap ya. Jadi gulai maman ni ada yang suka berkuah, ada yang suka tak berkuah sangat. Kalau macamnya lah kan, saya selalu akan bagi api tu perlahan, biarkan dia masak sekata lagi. Ya, bagi dia kocot lagi dia punya daun dia tu ya. Jadi kalau nak jadikan dia rendang, tambahkan kerisik. Sampailah dia kering, jadilah gulai maman ikan bili. Kau nak bubur ayam, kau tak ayam macam tu yo, senang kan. Ha, yang susah itu bila kita tengok tak buat-buat kan. Ha, jadi selamat mencubalah ya resepi Rus Ali ni ya. Jangan lupa lah subscribe, like dan share Rus Ali channel. Jangan lupa solat 5 waktu. Kalau tak nak kena bodok ke kubur, tata titi tutu.